Militer Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan keberhasilan penggunaan drone peledak barunya bernama Gadfly. Drone tersebut menyerang parit tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 26 Juni 2023. Dengan bantuannya, operator drone dari Brigade Slavia Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan ruang istirahat Ukraina, seperti dikutip RIA Novosti. Video kontrol objektif dari helikopter pengintai mengkonfirmasi keberhasilan penggunaan senjata baru dan efisiensinya yang tinggi. Pengujian drone baru berlangsung pada 21 Juni kemarin di dekat Donetsk. Perangkat bekerja berdasarkan prinsip First Person View atau FPV. Kapasitas beban maksimum Gadfly adalah 4 kg. Itu dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi, memiliki komunikasi kecepatan tinggi dan bebas noise. Menurut pengembangannya, biaya drone sekitar 40.000 rubel. Batch pertama dari UAV tersebut telah tiba di unit angkatan bersenjata Rusia dan mulai berhasil digunakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!